Guys, kalian tahu nggak sih ini cemilan apa? Jadi bahan dasarnya dari ubi ungu ini. Tinggal dimasukin semua bahannya ke dalam chopper dari Mitoshiba. Tuh, gampang banget kan halusnya. Sekarang panaskan sedikit minyak dan masukin ubi ungunya. Terus ini dimasak sampai cukup mengering kayak gini. Kemudian masukin butter dan dimasak lagi ya sampai kayak gini. Selanjutnya tinggal dibentuk kayak gini ya. Olesi kulit pangsit dengan sedikit air. Kemudian bungkus filling ubi ungunya dan pelintir kedua ujungnya. Nah, jadinya seperti ini dan masukin chiller dulu 15 menit. Sekarang tinggal digoreng aja di minyak panas dengan api sedang cenderung kecil. Pangsit ubi ungunya sudah jadi. Gampang kan? Kalau di tempat kalian sebutnya apa sih? Ternyata ubi ungu dibikin kayak gini tuh seenak itu loh. Makannya tuh nggak berhenti-berhenti. Kalian coba juga ya.